Tingkah bocil perempuan ini kepada pengantin pria undang gelak tawa tamu. Tingkah anak kecil di mana saja tempatnya selalu mengundang tawa. Pada acara sakral sekalipun, mereka tetap bertingkah lucu. Sama halnya yang dilakukan oleh bocil perempuan satu ini bertingkah kepada pengantin pria hingga mengundang gelak tawa tamu undangan. Momen lucu tersebut diabadikan dalam sebuah video viral singkat yang diunggah oleh akun media sosial TikTok Green Tea 089. Bocil meresahkan. Tulisan dalam video seperti dikutip oleh yoursay.id pada Selasa 26 Juli 2022. Rekaman video memperlihatkan suasana akad nikah pasangan pengantin yang akan segera dilaksanakan. Acara akad nikah itu diadakan di sebuah masjid. Tamu undangan hadir untuk menyaksikan acara akad nikah pasangan pengantin ini. Mereka duduk mengeliling dengan di posisi tengah hanya ada penghulu dan pengantin pria yang sudah siap untuk melakukan akad nikah. Seorang bocil perempuan yang memakai gaun dengan warna putih seperti kedua pengantin bertingkah. Awalnya, bocil perempuan itu mencium pengantin wanita yang duduk di depan tamu undangan. Usai mencium pengantin wanita, bocil perempuan tersebut kembali bertingkah. Kali ini, dia bertingkah kepada pengantin pria yang akan melaksanakan akad nikah. Tiba-tiba, bocil perempuan itu berjalan ke pengantin pria dari arah belakang. Bocil perempuan tersebut melompat ke pundak pengantin pria. Alhasil, bocil perempuan tersebut duduk di pundak pengantin pria. Semua tamu undangan yang hadir langsung tertawa melihat tingkah bocil perempuan itu. Begitu pula dengan pengantin pria yang pundaknya diduduki bocil perempuan ini ikut tertawa. Dia pun meminta bocil perempuan turun dari pundaknya. Bocil perempuan kemudian menurunkan badannya ke belakang. Video tingkah lucu bocil perempuan di acara akad nikah ini ditonton sebanyak 5,9 juta kali. Kolom komentar video itu langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet yang menonton. Kusebut dia cantik dan pemberani, komentar salah satu warganet. Tim diulang-ulang terus tapi selalu ketawa, sahut yang lain. Itulah anak kecil bikin ketawa, makanya aku senang jadi guru TK, ujar lainnya.